Seorang sales rokok di Jember tertangkap warga mencuri kotak amal senilai Rp800.000 di sebuah masjid di Kecamatan Kalisat. Aksi tersebut diketahui warga dan langsung menangkap serta langsung mengamankan ke Mapolsek setempat. Seorang pemuda berinisial MR, 27 tahun, warga Desa Biting, Kecamatan Arjasa, Jember, tertangkap warga saat mencuri kotak amal masjid di Dusun Barat, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Jember. KTP-nya minta, KTP-nya itu. Dari rekaman CCTV, pria tersebut masuk sekitar pukul 11 siang Selasa kemarin. Awalnya, warga yang berjualan di seberang masjid menangkap gerak-gerik mencurigakan. Warga belum bertindak karena saat itu belum cukup bukti. Tidak lama kemudian warga melihat tersangka membuka paksa kotak amal masjid menggunakan obeng. Setelah kotak amal terbuka, tersangka mengambil uang yang ada di dalamnya. Warga kemudian memanggil adik dari kepala dusun setempat, lalu menghampiri tersangka. Sesaat kemudian warga berbondong-bondong menangkap tersangka. Kepala dusun setempat mengatakan uang yang dicuri sebesar Rp835.800 ditempatkan di sebuah wadah kresek berwarna merah. Kepala dusun yang juga memiliki toko di seberang masjid tersebut mengatakan tersangka berprofesi sebagai sales rokok dan sering mengantarkan rokok di toko miliknya. Kronologinya ini kalau si pelaku ini dari selatan masuk, langsung parkir di sini, langsung duduk-duduk orangnya, jadi langsung buka-buka. Ada saksi di sana, dibiarkan, soalnya masih cuma apa namanya ya, nganu kunci aja, jadi belum ada bukti untuk pengambilan uang, jadi dibiarkan. Setelah dia buka-buka ambil uang, terus si saksi memanggil adik saya, mungkin takut dia untuk ngelabrak sendiri, mungkin takut. Jadi panggil adik saya ke sini, tersangka tersebut ambil uang, langsung menghitung uangnya, ditaruh di dalam plastik warna merah sambil menghitung. Jadi si pelaku tidak langsung lari, tetap menghitung uang tersebut yang diambil di dalam kotak tersebut. Menurutnya tersangka nekat mencuri karena terdesak kebutuhan setelah di PHK oleh perusahaan tempat yang bekerja seminggu yang lalu. Tersangka saat ini diamankan di Mapolsek Kalisat untuk dimintai keterangan. Lutfi Kurohman, JTV.